Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Selawat dan salam kami sampaikan untuk semulia mulia Nabi dan Rasul, untuk keluarga dan para sahabatnya semuanya. Amin. Saudara-saudara, para sahabat partai umat di seluruh pelosok negeri, dimanapun Anda berada, juga mereka yang kebetulan di luar negeri, marilah kita ingat besok pagi 17 bulan Ramadan 1443 Hijriah, Partai Umat telah berusia 1 tahun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jangan pernah kita lupa, bila mana kita pandai mensyukuri nikmat yang dikaruniakan kepada kita, Allah berkenan akan memunculkan nikmat yang lebih banyak lagi. Ini semua kita hafal. Baiklah, dengan Rabbukum aisyakartum lahazidannakum walaikabartum inna adabi kasyarim. Nah, ayat berikutnya langsung, yaitu surat Ibrahim tadi ayat ke-7, ayat ke-8 berbunyi, wa qala Musa in takfuru antum wa ma fil ardi jami'a fa inna Allah ghaniyyun hamid. Nabi Musa mengatakan bahwa kalau kamu ya di depan umatnya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kufur kepada nikmat Allah, ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi kepentingan kita untuk bersyukur kepada Allah itu kepentingan hamba-hamba yang beriman. Dan kita mengetahui ada kata seluruh umat manusia di muka bumi ini syukur nikmat, ada kata bersyukur pada Allah, maka Allah tidak akan tambah kesempurnaannya. Sebenarnya kebalikannya, kalau seluruh umat manusia kufur, tidak mengakui nikmat Allah, tidak mengakui apa yang telah dikucurkan kepada kita semua, Allah juga tidak berkurang sedikitpun ya kesempurnaannya. Jadi ini kita garis bawahi, bahwa kita bersyukur kepada Allah, seperti kata ketum kita tadi, setahun kita melakukan kerah total kemampuan kita, tenaga kita, dana yang pas-pasan kita miliki, tapi juga ukhuwah kita. Ini gabungan dari usaha fisik, spiritual, kejiwaan, mengantarkan kita alhamdulillah sehat walafiat pada tahun pertama Partai Umat yang kita cintai. Sekedar mengingatkan kembali motivasi yang mendasari kelahiran Partai Umat ini, kita semua harus terus tanpa bosan dan tanpa lelah berjuang mengoperasikan dua perintah Al-Quran sekaligus, yakni Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyu 'Anil Munkar serta Amru Bil Adli Wa Nahyu 'Anil Dzulmi.
Perintah pertama, yakni al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, perintah menegakkan kebajikan dan memberantas keburukan berlaku pada tiga domain, yakni domain kehidupan individual, domain kehidupan familial, dan domain kehidupan komunal. Jadi sifatnya lebih pada individual, familial, kekeluargaan, dan juga kemasyarakatan komunal. Nah, sementara perintah kedua, yakni al-amru bil 'adli wa nahyu 'anil zulmi, menyangkut kekuasaan negara. Kita jangan pernah lupa masalah ini. Hanya negara dimanapun dan kapanpun yang bisa melakukan kezaliman kolosal, kezaliman berskala gigantik atau kolosal. Jadi negara bisa melakukan kezaliman politik, kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, kezaliman yang berbau rasialis dan diskriminatif, kezaliman bom, kezaliman penghancuran ekologi yang mengarah pada ekosida, dan juga kezaliman terhadap HAM yang mengarah pada genosida dan lain sebagainya. Mungkin sejak kita proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang lalu, apa yang kita hadapi sebagai bangsa Indonesia sekarang ini, di masa ini, kemungkinan besar adalah yang paling krusial, paling berbahaya, dan paling kritis. Sehingga bisa dibicarakan, ini masalah yang menyangkut it's now or never. Tomorrow will be too late. Mengapa? Melihat kepemimpinan nasional yang memegang tanggung kepresidenan sejak Oktober 2014 dan dipilih lagi lewat pemilihan umum untuk legislatif dan pilpres 2019 yang penuh dengan kontroversi, rezim ini telah membawa kita kepada demokrasi bohong-bohongan. Nah, rezim yang harus mengakhiri kepemimpinannya per 20 Oktober 2024 sekarang ini telah berubah menjadi pelayan kaum oligarki yang lebih melayani kepentingan asing daripada melayani kepentingan bangsa sendiri. Kepentingan oligarki yang buas, imoral, ganas, dan predatorik. Bangsa Indonesia sedang digiring menjadi bangsa comas, bangsa kuli, bangsa kacung, bahkan ke arah bangsa budak yang harus melayani kepentingan asing atau aset. Walaupun yang kita hadapi sejatinya sangat serius masalah-masalah besar kita sekarang ini, tapi kita melihat rezim Jokowi Luhut sudah kehilangan sense of crisis, sense of urgency, dan sense of reality. Nah, pemimpin yang kehilangan tiga senses itu pasti berlaku ugal-ugalan, eksesif, dan menjadi berperilaku ekstremis. Lihat saja bagaimana Luhut mampu menciptakan kebohongan besar-besaran. Di dalam bahasa teksnya, sebuah gigantic large scale dishonesty. Jadi kebohongan berskala besar, ya, gigantic, ya, large scale, ya, yang dikata huge, large scale gigantic dishonesty. Nah, secara sangat mengerikan, Luhut berkuat, ya, istilah orang muda berkuat itu saya terbawa juga, ya, bahwa ia punya bukti-bukti berdasarkan big data bahwa 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden 3 periode.
Nuh tidak sadar, ia sesungguhnya sedang berhalusinasi dan telah menjadi public enemy number one gara-gara halusinasi itu. Nah, menghadap Indonesia tercinta yang mengalami keterpurukan multidimensional sekarang ini, kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Yang paling cepat dan efektif menurut saya adalah mengganti kepemimpinan nasional yang ada sekarang dengan kepemimpinan nasional yang baru, insya Allah, ya, yang memiliki kepemimpinan bercirikan SATF, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah. Saya sudah mengarungi literatur kepemimpinan ketika di Chicago, entah berapa buku jurnal saya lihat, ya. Tapi tidak ada yang sejelas, sesingkat, dan semengena relevan seperti ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita. Jadi SATF ini merupakan pokok-pokok kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi rujukan dan berhasil mentransformasi masyarakat jahiliyah waktu itu yang melakukan hukum riba dan sepenuhnya imoral menjadi masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang beradab, berilmu, masyarakat yang adil, egaliter, berkebudayaan, dan berperadaban yang agung dan adil. Sayang sekali, banyak oknum dalam kepemimpinan nasional sekarang ini, dalam rezim Jokowi ini, yang sangat jauh, ya, dari kualitas asidku, kejujuran, al-amanah, melihara apa saja sesuai kewajiban, at-tabligh, menyampaikan informasi apa adanya, dan al-fawana, cerdas, cepat tanggap terhadap perkembangan. Yang dikembangkan justru kebalikan dari empat kualitas kepemimpinan yang ideal itu, yakni al-kidbu, kebohongan, al-khianah, pengkhianatan pada rakyat, al-kidman, menyembunyikan realitas subjektif, dan al-balah, kedunguan atau kejahilan. Saya tahu cukup banyak anak bangsa menderita kompleks rendah diri, inferiority complex, yang suka menyatakan sudah kuno orang yang masih percaya pada politik identitas. Apalagi membawa-bawa agama ke dalam kehidupan politik. Nah, orang-orang itu telah menjadi semacam manusia beu, manusia burung beu, yang hanya bisa meneriakkan slogan-slogan menyesatkan dari sejumlah intelektual negara maju. Menurut saya, kalau orang harus menghilangkan identitas kebangsaannya, kesukuannya, atau keagamanya, maka orang itu bisa berubah menjadi manusia bingung, tanpa arah, dan menjadi objek ejekan dan penjelasan orang lain. Mengapa? Karena orang itu sudah tidak punya harga diri dan sungguh-sungguh kasih. Jadi ini ramah intelektual di negara kita merasa pinter, ya, mengatakan politik kita sudah kuno, politik bernuansa agama itu diketawakan orang dan sebagainya. Nah, kepada mereka yang sok intelektual dan mencibir bahwa politik yang merujuk pada nilai agama akan menjadi objek ketawaan masyarakat, bisa saya ingatkan, politisi dan partai politik yang menjadikan nilai-nilai yang datang dari agama justru bersifat lebih superior dari nilai-nilai sekularisme. Seperti contoh bisa saya sebutkan di sini, Chancellor Angela Merkel sebagai pemimpin CDU, Christian Democratic Union, ini Perdana Menteri atau Chancellor Jerman, ya, yang sangat baik dengan agamanya itu, ya, selalu menang dalam pemilu di Jerman dan menjadi penguasa Jerman selama 16 tahun sejak 2005 sampai 2021. Angela Merkel ini dapat menjadikan Jerman sebagai negara termakmur dan paling maju di bidang etek
dibandingkan dengan seluruh negara Eropa lainnya. Jadi kalau orang kurang wawasan dan lumayan bodoh ya, itu bangga sekali. Itu partai bahasa agama tidak ada masa depan, putih identitas sudah punah dan sebagainya. Nah, lewat pidato milad partai umat yang sangat singkat ini, saya ingin membuat rekomendasi untuk rezim Jokowi Luhut. Pertama, seyogianya Pak Luhut segera mengundurkan diri. Sebagian besar masyarakat sipil, saya yakin, sudah tidak percaya lagi pada Pak Luhut. Setuju! Dan Mas Ibu yang lebih tahu, ya, itu mengatakan saya menjadi tembak daripada mencabut pernyataan saya bahwa Luhut adalah biang. Ini biang krok. Saya tidak, tapi itu menurut Pak Master. Ya. Jadi pada Pak Luhut saya ingin mengatakan, please resign, the sooner the better. Jadi mari kita lanjut. Kedua, Pak Luhut nekat dan sudah terjebak dengan narsisistik megalomania yang diidapnya, Pak Jokowi seyogianya memecat dia. Luhut bukan lagi aset bangsa. Jadi ya, bukan lagi aset, tapi telah menjadi liability, menjadi national burden, menjadi beban nasional. Ketiga, Pak Jokowi secepatnya membuat pernyataan yang jelas, lugas, tegas, dan terginas bahwa Anda, Om Jokowi, Saudara Jokowi, ya, Pak D, ya, secara mutlak akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, persis seperti perintah konstitusi. Jadi, kalau main-main, ya boleh, tapi Anda akan menghadapi masyarakat sipil yang sudah tidak tahan lagi. Keempat, segera instruksikan supaya semua orang yang masih berusaha melakukan perpanjangan periode ketiga jabatan presiden segera dihentikan secara mutlak. Alasan bahwa demokrasi membolehkan MPR melakukan amandemen ini dan itu sesungguhnya hanyalah gali-gali kurang. Mereka sedang merobohkan bangunan demokrasi kita yang masih tersisa, itu pun sudah sangat keropos saat ini. Kelima, pembangunan IKN yang cekak dana sebaiknya dihentikan dulu. Jangan nekat, jangan izin mundur. Ini bahasanya Pak Jokowi orang Solo. Ya. Izin mundur itu ya malu untuk mundur. Keenam, waktu Anda sebagai presiden tinggal 30 bulan, Pak Jokowi, ya, cobalah jangan nambah utang lagi. Dan mengabdilah pada kepentingan rakyat Indonesia sendiri, bukan kepentingan oligarki yang lebih berorientasi melalui kepentingan asing. Nah, sekian dulu, saya mohon maaf bila pendapat saya yang telah pekan ini menyinggung beberapa pihak yang punya pendirian berbeda. Saya tetap hormat perlunya dissenting opinion dalam suatu negara yang sebagian besar rakyatnya masih percaya dan demokrasi dengan plus dan minusnya. Jadi demokrasi dan sistem yang ideal banyak kelemahannya, tapi ini adalah yang paling ada sekali, kan? Jadi yang paling bagus memang tetap, ya, bukan monarki, bukan demokrasi kerakyatan, bukan keemiratan dan lain-lain. Jadi inilah yang saya sampaikan. Kemudian tahun mendatang itu adalah tahun-tahun perjuangan kita. Jadi kokohkan ukhuwah kita, bersihkan niat kita, semuanya lillahi rabbil alamin. Kemudian tidak ada makasih yang gratis, ya, tidak ada yang gratis, ya.
Jadi untuk menerobos threshold, apalagi kita ingin beberapa persen di atas threshold, untuk memerlukan perjuangan kita secara total. Saya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Ini ada satu seremonial kecil-kecilan.